Tahukah Anda dengan jajanan khas kota Bandung Seblak? Nah, bagi warga kota Semarang, kini tak perlu jauh-jauh ke Jawa Barat untuk menikmati semangkuk seblak. Karena di Jalan Sekaran Raya, kini tersaji seblak khas Bandung dengan aneka topping pilihan dan tingkat kepedasan yang bisa menyesuaikan selera pembeli. Jajanan seblak asal Bandung ternyata bisa ditemui di kota Semarang. Di Jalan Sekaran Raya inilah warga bisa merasakan seblak khas kota Bandung. Tak jarang pembeli harus mengantre untuk menikmati hangat dan gurihnya semangkuk seblak. Kuah seblak ini memiliki rasa yang kaya rempah, seperti kencur, bawang merah, bawang putih, gula, garam, dan kemiri. Selain itu, rasa pedasnya juga bisa disesuaikan dengan keinginan pembeli. Pemilik seblak juga melengkapi aneka topping tambahan seperti bakso, ceker, sosis, jamur, tahu, cilok, hingga mie. Beda kita dengan yang lain tentu bumbunya, karena kita racikannya memang berbeda dari yang lainnya dan kita sudah uji coba dan insya Allah enak dan diterima oleh para penggemar. Cara penyajian seblak yang cepat membuat pembeli tak perlu menunggu lama. Harganya yang terjangkau juga membuat pembeli senang untuk mengisi perut yang kosong dengan semangkuk seblak beraneka topping pilihan. Harganya terjangkau sih mas, kan ini jualannya juga di kalangan kampus kan, di sekitar kampus, jadi menjangkau dari mahasiswa sampai yang udah dewasa gitu. Dalam sehari, seblak Bager Bandung bisa menjual lebih dari 400 porsi. Ali Mustaqfirin melaporkan dari Kota Semarang.